Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, antara satu orang dia ni rajin buat amal ibadat tapi mengaji tak mau. Kira duk pulun semayang, duk pulun zikir, pulun puasa, pulun sedekah, pulun tapi mengaji tak mau. Kuliah dia lari keluar. Apa komen kamu keadaan dia ni dengan satu orang yang ada ilmu dan ibadat dia biasa-biasa saja, semayang tapi taklah sebanyak kawan ni? Antara dua keadaan ini pada sudut pandangan Islam, hak mana lagi mulia? Hak ada ilmu dan buat amal ibadat yang biasa-biasa ni, solat lima waktu, baca Quran, maksudnya yang taklah sebanyak yang abid tadi. Maka Nabi SAW pun jawab, Nabi kata, lebihnya satu orang yang alim mengatasi satu orang yang rajin beribadah, beza kedudukan mereka di sisi Allah, martabat mereka di sisi Allah ialah seperti mana kedudukan aku dengan orang yang paling bawah di kalangan hampa semua. Tuan-tuan, yang paling bawah di kalangan kita semua, bukan yang paling bawah di kalangan sahabat. Ulama kata yang paling bawah di kalangan umat Nabi keseluruhan. Beza Nabi dengan hak paling bawah. Oh, memang tak boleh diukurlah. Sebab kalau sahabat Nabi Abu Bakar ibn Abi Quhafah sendiri, Abu Bakar sendiri, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat ini, la rajaha imanu Abi Bakrin, Nabi kata nescaya lebih berat iman Abu Bakar. Lepas tu turun pergi ke bawah lagi, Umar, Uthman, Ali, dari segi ketakwaan maqam di sisi Allah, turun pergi ke bawah sampai yang paling last. Nabi kata begitulah bezanya kedudukan di antara orang yang reti dengan orang yang tak reti, walaupun dia buat banyak banyak amal ibadah. Hadis ni tuan-tuan, seperti mana sesuai dengan tajuk dia, dia nak beritahu kelebihan orang yang ada ilmu agama ataupun orang yang alim. Maka kita jangan berasa lambat, jangan berasa terlambat dan sebagainya untuk mencari ilmu yang wajib dan juga menambahkan ilmu untuk dibangkitkan oleh Allah bersama dengan kelompok orang-orang alim. Allah sebut dalam surah Taha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma. Mintalah wahai Muhammad, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kita minta tak tuan-tuan? Ini muhasabah pertama malam ni. Ni duk main masjid, duk main surau hari-hari pi cari kuliah apa semua ni. Ada niat tak untuk dimuliakan oleh Allah menjadi orang yang ada ilmu, kemudian dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar bersama satu kelompok, nama mereka Zumratul Ulama, pasukan para ulama. Ulama ni bukan di dunia saja dia mulia. Seorang ulama yang soleh di alam barzakh pun dia mulia, di padang mahsyar pun dia mulia, dalam syurga pun dia mulia. Dia ada karpet khas untuk para ulama. Apabila penduduk barzakh ingin bertanyakan sesuatu yang mereka tak faham, maka ketika itu mereka akan bertanyakan kepada ahli barzakh yang di kalangan ulama. Barzakh ni kehidupan tuan-tuan, barzakh, alam kubur ni dia kehidupan. Bukan kita pipi tu kena ikat duduk, betul kena siksa habis. Alam barzakh satu kehidupan yang orang ziarah antara satu sama lain, yang orang sembang antara satu sama lain. Antara contoh yang penduduk barzakh bertanya di antara satu sama lain, bila mereka tengok roh baru turun, mai ke tempat mereka apa semua, dah habis kena soal dengan mungkar nakir, mereka pun tanya, sembang. Mereka pun tanya kat roh yang baru turun. Mereka tanya, Fulan bin Fulan dah meninggal ke masih hidup? Tanya kat roh baru turun tu. Roh baru turun tu kata, dia lama dah meninggal. 3-4 tahun dah. Tak nampak kah?
Maka hak ruh lama ni jawab, kami tak nampak pun. Kalau dia dah meninggal lama, kami tak nampak pun di alam barzakh ni. Ketika persoalan itu tidak dapat dijawab, maka ulama di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersuara. Dia kata, sesungguhnya fulan bin fulan yang kalian cari itu adalah di kalangan orang-orang yang kematiannya adalah buruk, fasik atau munafik atau kafir. Maka rohnya tidak ditempatkan di sini, ditempatkan di tempat lain. Siapa jawab? Ulama. Di padang mahsyar, apabila keseluruhan manusia kebingungan. Tuan-tuan, ramailah waktu tu di padang mahsyar. Tak boleh nak bayanglah. Tapi ramainya manusia yang akan dihimpunkan pada hari itu. Di atas satu tanah yang rata. Rata tuan-tuan. Rata tapi sangat luas. Warnanya putih keperakan, warna tanah tu. Pokok tak ada, bukit tak ada, laut tak ada, sungai tak ada, curam tak ada, cerun tak ada. Tanah rata memanjang. Allah membiarkan umat manusia menunggu-nunggu untuk dimulakan hari perhitungan. Tak mula hitung lagi, semua pakat duduk tunggu. Dengan keadaan matahari yang dekat, dengan keadaan sesak, setiap orang hanya mendapati kaki, tempat untuk meletakkan kakinya sahaja. Bila dah terlalu lama orang menunggu, tunggu, lepas tahun, lepas 10 tahun, selepas 100 tahun, wallahu a'lam. Orang pun kata, bila ni, bila lagi Allah nak mulakan perhitungan, nak mula kira seorang-seorang panggil main depan. Semua tak ada jawapan dan semua tidak ada cadangan. Ketika itu, ulama di kalangan manusia akan bercakap dan memberikan saranan, ayuh kita semua berjumpa dengan Adam alaihissalam, ayah kepada kita semua, untuk menuntut kepadanya, memohon kepadanya syafaat. Ataupun memohon kepadanya Adam alaihissalam supaya memohon kepada Allah memberikan kepada kita syafaat agar dimulakan perhitungan. Siapa yang cadang waktu tu? Ulama. Padang mahsyar tuan. Ulama juga yang bersuara. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul, sebut wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah tak ajak Nabi minta untuk tambah ke darjat. Allah tak ajak untuk Nabi minta tambah harta. Allah tak ajak Nabi minta tambah popular. Allah tak ajak Nabi minta dunia. Tapi antara benda yang Allah ajak untuk Nabi minta ialah ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu. Sebab dia ada kelompok khas yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, iaitulah zumratul fuqaha ataupun zumratul ulama, kumpulan para alim ulama. Tuan-tuan, macam kita hak tak berapa nak mengaji sangat ni. Bila kita dengar tentang ceramah tanda-tanda besar kiamat 2 jam. Berapa banyak maklumat baru yang kita tak tahu. Tanda-tanda besar kiamat, kalau tuan-tuan dengar ceramah dia, 2 jam perincian dia. Bahkan kalau perasing pula, tanda besar kiamat tu, kita perasing pula, asingkan tajuk, berpeluang tajuk Dajjal. Dajjal tu saja 2 jam. Buat keluar tajuk Imam Mahdi, Imam Mahdi 2 jam. Ni saya sebut, ni hak saya ceramah dah. Berapa banyak benda hak kita tak tahu yang alim ulama tahu, dia campur dengan kesolehan mereka, jadi bertambah gerun mereka. Sebab itulah manusia yang paling mengetahui tentang ilmu ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila diusik oleh para sahabat ataupun ditegur, disapa oleh ahli keluarga Nabi tentang sesuatu perkara,
kenapa Nabi membanyakkan amal ibadahnya? Maka Nabi akan jawab, lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau hampa tahu macam mana yang aku tahu, la dhahiktum qalila, kalian akan gelak sedikit, wala bakaitum kathira, dan kalian akan menangis yang banyak. Sebab tu kena tahu tuan-tuan, kita tahu kita berasa seronok. Alhamdulillah, tahu rahsia yang Nabi bagi tahu. Cerita tentang Dajjal 2 jam, cerita tentang Imam Mahdi 2 jam, cerita itu tak masuk lagi tentang alam barzah punya cerita. Bila malaikat maut mai dengan siapa dia akan mai? Kadang-kadang malaikat maut mai, dia mai dengan pasukan malaikat rahmat. Kenapa? Kadang-kadang dia mai dengan pasukan malaikat azab. Kita nak tahu kita ni husnul khatimah ke su'ul khatimah? Macam mana nak tahu? Nabi duk beritahu. Nabi duk beritahu satu-satu. Kita pun tak tahu. Rugi kita. Ruh dibawa ke mana, kemudian dikembalikan pula. Bila masuk ke dalam alam barzakh, episod dia mula macam mana? Mungkar nakir mai, siapa yang nak teman kita? Habis pada tu jadi apa pula? Kesemuanya diperincikan oleh Rasulullah. Kiamat mesti jadi. Ulama pun ajak, jangan minta untuk melihat kiamat. Kerana yang menyaksikan kiamat itu hanyalah orang kafir sahaja. Bahaya tuan-tuan, no? Jangan kata teringin tengok bintang berguguran macam mana. Jangan. Kita baca ayat Quran, yauma takunul jibalu kal ihnil manfush. Hari kiamat ini gunung-gunung, gunung ganang menjadi seperti bulu-bulu binatang yang disembur hambur bertaburan di angkasa. Gunung tu jadi macam bulu binatang ya, berhamburan. Yang tu Allah dah cerita, sebab itu tanda kiamat yang tidak disaksikan oleh orang Islam, Allah cerita secara terperinci dalam Quran. Tuan tengok, juzuk yang paling banyak bercakap tentang suasana kiamat adalah juzuk 29, juzuk 30. Kita lalu baca, cumanya makna dia tu. Bila kita baca ni, makna dia apa dia? Kita tak tahu. Sebab tu, elok kalau setiap masjid ada pengajian tafsir juzuk 29-30, kan? Sangat baik, kandungan dia sangat sangat penting untuk diketahui, khususnya umat akhir zaman. Jadi ulama' pun ajak kiamat mesti jadi. Ini akidah kita, akidah dan pegangan orang Islam, mesti jadi kiamat. Kiamat ni apa? Kiamat ni maksudnya dunia ini berakhir. Bumi, Pluto, matahari, bulan, Neptun, Zuhal, Marikh, hak tu baru dalam Bima Sakti. Hak lain lagi ni, gugusan lain yang berjumlah bilion lagi, semua tu tak ada dah. Lepas ni semua pakat nak pi pindah satu alam, yang nama alam ni, yang popular alam ni dinamakan sebagai alam akhirat. Apa maksud akhirat? Alam terakhir. Selepas akhirat tak ada dah. Dia berhenti tak ke akhirat je. Dan setiap orang hanya diberikan dua pilihan saja, syurga, neraka. Nak jadi tukang kebun syurga, duduk depannya, ustaz jaga pintu je ustaz, tak apa. Tak ada. Semua sama ada betul-betul mulia jadi ahli syurga, atau betul-betul hina jadi ahli neraka. Kiamat mesti jadi. Lagi sekejap yang nak berlaku. Tuhan kata iqtarabatis saah, dekat sangat dah kiamat ni. Tuhan kata 30 tahun lebih kurang, saya tak ingat, 30 atau 40 tahun Tuhan biar. Dan ketika itu, tempoh itu, Allah menggulung langit. Langit ni luas tuan-tuan, bukannya. Ada dalil, yauma natwis samaa'a kataayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna in kunna fa'ilin. Itu dalil bahawa Allah menggulung langit di antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua. Lepas tiup sangkakala pertama, tak ada makhluk. Allah pun gulung langit waktu tu, digulung langit. Yauma natwis samaa', hari itu kami menggulung langit. Kata ulama tafsir, hari itu ialah selepas tiupan sangkakala pertama, sebelum yang kedua.
Lama tafsir bincang gulung macam mana? Gulung Allah bagi tahu dalam Quran seperti mana digulung lembaran buku. Ni lembaran ni, ni gulung. Katayis sijilil kutub 30 hingga 40 tahun. Kemudian barulah dihidupkan Israfil, ditiupkan sangkakala yang kedua. Tiup sangkakala yang kedua, semua hidup. Binatang keseluruhannya hidup. Jin, jin daripada zaman Nabi Sulaiman, jin zaman daripada seawal iblis lah, seawal iblis anak dia hak namuk sama hak sulung tu sampai hak namuk last sekali. Iblis syaitan ni pun dia beranak pinak tuan. Dia beranak pinak. Dia bukan dia seekor, lepas tu ada sejuta tu je tak. Dia pun beranak pinak juga. Jin semua dihidupkan, malaikat kesemuanya dihidupkan, manusia kesemuanya dihidupkan, binatang kesemuanya dihidupkan. Serentak hanya dengan satu tiupan saja. Ulama kata menunjukkan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sekali tiup ya, semua hidup. Takat kita seorang nak buat belagak depan Tuhan tak payahlah. Simpanlah belagak tu dalam kubur esok, abang nak kena hentam. Bila semua bangkit, waktu tu kita akan tengok bumi ini di decoration yang diberikan, decoration yang baru oleh Allah Azza wa Jal. Baru dah, dia tak nampak dah apa semua. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma ardul mahsyar? Mahsyar ni macam mana? Ha, dia cerita di floor dia macam tu tuan-tuan. Lepas pada tiup sangkakala kedua, orang bangkit habis, manusia bangkit, jin bangkit, binatang bangkit, malaikat semua naik terbang. Waktu tu Nabi kata lain dah. Langit pun lain, bumi pun lain. Sahabat tanya, macam mana bentuk mahsyar? Nabi pun kata, tanah yang lapang, luas, rata dan sangat memanjang. Dia jadi macam tu. Warna dia pun Nabi sebut, kalfiddatil mudhabah, seperti mana perak yang cair. Lepas tu, Masjid Sembilang duduk tang mana? Bukit Mentajam duduk tang mana? Gunung Jerai duduk tang mana? La tara fiha iwajan wala amta. Tak ada tanda apa. Rumput tak ada, tasik tak ada, matahari tak ada, gunung tak ada, bukit tak ada, sungai tak ada, laut tak ada. Tanah lapang semata-mata. Ha ni ni. Ni hak ulama kita dah beritahu ni. Bumi yang dipijak ini akan bertukar menjadi bumi yang lain. Langit yang menaungi kita juga akan bertukar dengan yang lain pula. Tuan-tuan, suasana tu semua kita akan tengok. Saya hak cakap pandai depan, tuan-tuan hak dengar semua akan tengok. Cuma yang cerdik yang buat persiapan, yang tak cerdik dia buat tak heran. Pekat-pekat buat persiapan untuk menghadapi hari itu. Pekat-pekat takut bila nak jadi hari itu, semua pekat takut. Cerita sahabat-sahabat takut ni banyak, risau nak duduk kami ni nak duduk dengan siapa ya Rasulullah? Keadaan kami ni macam mana? Kata Sayyidina Anas, apabila turun satu ayat membuatkan kami semua berasa lega. Tak pernah kami berasa lega seperti mana sebelum ayat ni turun. Iaitulah apabila Allah buat turun satu ayat tuan-tuan. Faman yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul? Faulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim. Mereka ini akan berada bersama-sama dengan orang yang mendapat nikmat. Siapa dia yang dapat nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada iwassalihin. Siapa taat Allah, taat Rasul, zaman bila pun dia hidup, siapa pun dia, jawatan apa pun tak ada, siapa pun tak kenal dia, reta pun tak ada, tapi dia taat kepada Allah dan Rasul, bangkit di padang mahsyar, Allah bagi jaminan, aku akan himpunkan dia dengan kumpulan ataupun di bawah kemah nabiyyin wasiddiqin wasyuhada iwassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik teman mereka itulah. Sayyidina Anas bin Malik bila dengar ayat ni dia kata fama sa'idna, tak pernah aku rasa bahagia seperti mana bahagianya bila dengar ayat ni, kerana kami berjuang untuk taat kepada Allah dan Rasul. Ushidullah, kata Sayyidina Anas bin Malik, aku minta untuk Allah jadi saksi,
anni uhibbullah wa rasulah, bahwasanya aku sayang Allah dan Rasul. Wa uhibbu Abu Bakr wa Umar, aku sayang Abu Bakar dan Umar. Wa illam a'mal bi a'malihim, walaupun aku tak mampu beramal dengan amalan mereka. Cara ulama bermuamalat dengan ayat Quran. Sebutlah hari-hari dan mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dicampakkan perasaan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.